Beginilah kondisi saat banjir bandang yang membawa material lumpur dan kayu menerjang Dusun Moteng B, Desa Moteng dan Desa Bangkat Munteh, Kecamatan Brangrea. Akibat hujan dengan intensitas tinggi mulai sekitar pukul 15.30 yang mengakibatkan banjir bandang menerjang wilayah ini. Air yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik dan menyelamatkan diri. Selain Dusun Moteng dan Bangkat Munteh, banjir bandang juga menerjang Desa Seloto, Kecamatan Taliwang. Banjir tersebut mengakibatkan ratusan rumah warga yang berada di pinggir sungai Desa Seloto terendam air dan satu buah jembatan putus. Selain itu, banjir menyapu gabah milik warga yang baru habis dipanen. Air banjir juga merendam gabah milik warga yang berada di gudang. Selain merendam gabah, banjir juga merendam mesin-mesin serta sepeda motor dan merusak pagar-pagar rumah warga. Kepala Desa Seloto Lukmanul Hakim mengatakan, banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah di Sumba Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu unit jembatan rusak akibat diterjang banjir serta banyak gabah milik warga yang hanyut dan terendam lumpur. Nah, untuk sementara belum bisa diprediksi karena kita baru mengecek warga-warga yang terdampak gempa. Mungkin untuk sementara kita belum bisa mendeteksi kerugian material ataupun korban jiwa, belum ada informasi tentang itu. Ya, kita harapkan kepada warga untuk tetap waspada karena mengingat hujan ini belum berhenti. Akibat banjir bandang ini, sebanyak 2 jembatan terputus serta ratusan unit rumah di 3 desa terendam. Dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV.